Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengikuti dan menonton video-video di YouTube channel saya. Dan jangan lupa untuk menekan button subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Masak kari kambing. Siapa nak tiru ataupun nak ikut cara saya boleh, dia kena ikut tak apa. Ini yang saya tahu, yang saya cuba buat lah. Okey. Sekali kita pakai apron. Masak. Pastikan kalau nak tumis api dalam api tu jangan buka besar sangat lah. Dalam keadaan sederhana. Api tumis macam biasa. Ni ada bawang putih, bawang merah yang sepotong iris ya, ataupun bawang kecil, rempah tumis bersama dengan sedikit halia ni kita boleh masukkan dalam bahan tu yang kita akan gunakan untuk blend lah. Ini bahan blend kita, saya gunakan bawang besar, bawang putih dan juga halia. Itu je. Kita masukkan minyak agak-agak untuk minyak kita gunakan untuk tumis bahan kita. Okay, 400. Masukkan minyak kambing. Bila bahan kita tumis tadi dah mula naik bau. Okey. Sebut kari. Okey, kita masukkan bahan blend. Ini boleh isi air dalam ni. Kita kacau. Macam bahan itu tadi. Dengan bahan-bahan blend ni. Okey.
sekarang kita punya ni dah digaul ke parti. Tambah air. Tambah sikit air supaya daging ini tenggelam. Kita tutup dan kita buka dengan api yang sederhana. Sebabkan saya tak gunakan pressure cooker, saya letak semua tu. Kita biarkan dalam masa 30 minit ke ataupun 40 minit baru kita akan tengok balik. Okay. A few moments later. Okay. Ini kita punya kari tadi. Cantik warnanya. Okay. Kita tengok sikit. Masukkan kentang. Okey, kita boleh masukkan tambahan seperti garam, gula dan juga cukup rasa agak-agak ke dalam kari kambing kita. Kita dah masukkan garam, gula dan juga cukup rasa. Kita biarkan dahulu lagi 15 minit supaya daging dia betul-betul empuk. Okey, akhirnya siap juga kari kambing. Kari kambing style mama. Okey, sedap bau dia. Okey. Kita boleh tutup api. Siap kari kambing style mama. Okey, selamat mencuba. Kalau nak nak ikut cara saya boleh, kalau tak nak ikut pun tak apa. Okey, sekian. Assalamualaikum.